lagi bersama Agen Info. Kali ini kita mau membahas manfaat liburan ya, karena ini bertepatan dengan masa-masa liburan, baik liburan sekolah maupun akhir tahun. Oke, jangan pernah meremehkan kekuatan piknik atau liburan bersama teman-teman, baik anak ataupun keluarga. Siapa sangka ternyata manfaat liburan bisa berdampak pada kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa hubungannya liburan ke gunung, ke laut, atau ke pantai? Sama aja dengan laut ya. Atau ke luar kota dengan kesehatan tubuh. Terlalu sibuk bekerja bisa membuat kita lupa pergi. Alhasil, manfaat liburan yang bisa menyiapkan tubuh itu menjadi terlupakan. Bahkan waktu liburan pun pekerjaan sampai ke bawah-bawah. Ya ini juga teman-teman kita pun sudah sama seperti itu. Padahal kita perlu liburan agar lebih sehat. Berikut beberapa manfaat liburan untuk kesehatan. Yang pertama, itu bisa menjauhkan dari stres. Rasa stres bisa berkontribusi terhadap penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Untuk pria ataupun wanita, liburan setiap 2 tahun sekali bisa mengurangi resiko penyakit jantung koroner maupun serangan jantung yang mematikan. Wow, benar. Peneliti dari Kanada, dikutip dari kompas.com, meminta 900 karyawan kantoran untuk berlibur dan memberikan kajian. Itu ternyata memang benar. Setelah pulang dari liburannya, mereka mengaku bahwa stres pekerjaan bisa dihilangkan dengan liburan. Yang kedua, tentunya menyehatkan jantung. Berdasarkan hasil penelitian Birmingham Heart Study, pria yang tidak berlibur selama beberapa tahun mengalami peningkatan resiko serangan jantung sebanyak 30% dibandingkan dengan mereka yang kerap berlibur. Sementara itu, para wanita yang hanya berlibur sekali dalam 6 tahun lebih rentan terhadap penyakit jantung koroner atau serangan jantung dibandingkan dengan wanita yang suka berlibur setidaknya 2 kali dalam setahun. Dan yang ketiga, bisa meningkatkan kesehatan mental. Buat dasarnya, ahli saraf telah menemukan bahwa struktur otak itu diubah oleh paparan kronis terhadap hormon stres atau hormon kortisol yang mampu menyebabkan kecemasan dan depresi. Dengan berlibur, kita bisa mendapatkan perasaan tenang dan tidak dihantui segala pikiran yang memberatkan. Hal ini akan membuat tubuh menjaga kesehatan mental. Dan yang keempat, bisa meningkatkan kualitas tidur dan suasana hati. Memang kalau stres itu susah tidur ya teman-teman semuanya. Sebuah studi membuktikan 3 hari setelah berlibur kita akan merasakan beberapa manfaat seperti membaiknya kualitas tidur serta meningkatkan suasana hati. Bahkan efek positif ini bisa berlangsung lama dan masih tetap bisa dirasakan hingga 5 menit depannya. Dan manfaat selanjutnya yaitu kelima, bisa meningkatkan konsentrasi. Setelah kembali dari liburan, kemampuan berkonsentrasi akan meningkat. Selain itu, tingkat produktivitas pun bisa membaik. Sebab liburan bermanfaat dalam menghilangkan stres yang menghambat aktivitas otak dan menyebabkan masalah pada memori kita. Dengan berlibur, otak kita dipacu untuk berfungsi lebih baik lagi. Yang keenam, tentunya bisa mempererat hubungan dengan orang-orang terkasih. Kalau dengan pacar, ya dengan pacar, kalau dengan keluarga bisa anak, istri, atau dengan rekan kerja bisa juga. Tentunya jangan pernah meremehkan hubungan dengan keluarga ya, sebab hubungan yang baik dengan keluarga saat sedang berlibur di
bisa memberikan manfaat kesehatan seperti menghilangkan stres misalnya. Ada sebuah studi yang dilakukan di Arizona Department of Health and Human Services menemukan bahwa wanita yang berlibur bisa lebih puas dengan kehidupan rumah tangganya. Dalam studi lain, wanita yang berlibur setidaknya 2 kali dalam setahun akan terhindar dari depresi maupun rasa letih. Itulah 6 manfaat liburan yang bisa kami infokan. Semoga teman-teman di akhir tahun ini bisa pergi liburan sesuai yang diinginkan sehingga bisa menghilangkan rasa stres ya. Oke teman-teman, apabila suka dengan konten ini silakan bantu subscribe, share dan like. Terima kasih. Salam liburan. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.